Jadi kita negara yang tertentu bisa saja melakukan kerjasama internasional dengan negara lain. Jadi dari kerjasama internasional ini pasti kedua belah pihak itu kan mendapat keuntungan, dan keuntungan itu bisa dibagi sama keuntungan Indonesia mendapat 40% dan negara lain 60%. Nah dari keuntungan itu bisa kita bayar untuk utang negara kita. Lalu selanjutnya dari saya dapat sebuah solusi yang menurut saya itu freeport. Freeport adalah suatu pertambangan yang ada di Papua. Papua itu terkenal dengan masih SDA-nya banyak, lalu alamnya masih terjaga. Dan sekarang PT Freeport itu untuk keuntungannya sendiri 70% untuk negara luar dan 30%-nya itu untuk negara sendiri. Ya, saya berharap semoga pemerintah bisa membalikkan keadaan tersebut sehingga 70% untuk Indonesia atau bahkan lebih dari itu, dan sisanya untuk negara luar yang penghasilan tersebut 70% tersebut atau lebih bisa untuk melunasi pajak yang ada di Indonesia. Dan pemerintah punya Indonesia sendiri, jadi yang mendapatkan keuntungan lebih harusnya Indonesia, karena asalnya Indonesia. Ya, kalau menurut saya itu solusinya itu kita itu bisa melakukan aksi galang dana untuk membayar utang Indonesia. Seperti pada tahun 2017 negara tetangga kita yaitu Malaysia melakukan aksi galang dana untuk membayar utang mereka sekitar 3.500 triliun lebih. Nah, lalu ada juga kita bisa mencari donatur luar negeri untuk membantu kita membayar utang. Seperti contohnya kemarin itu ada Bill Gates yang membayarkan hutang negara Nigeria sebesar 950 miliar kepada Jepang. Menurut saya juga solusinya dari ekspor ya. Contohnya membuat produk-produk yang berkualitas tinggi kemudian dijual ke luar negeri. Karena itu dapat uang. Uang itu bisa juga bisa kita pakai untuk membayar utang negara. Tapi di sini juga pemerintah menurut saya harus berperan dalam melunasi utang di Indonesia. Soalnya kan sekarang pemerintah kan terlalu ingin daya saing dengan negara lain, kan tidak mau terlalu jauh gitu. Jadi teknologi yang sudah negara maju teknologinya kita masih ketinggalan. Nah di situ kita ingin membangun kayak jalan tol, kereta cepat, tapi dananya belum ada. Terus pinjam ke luar negeri, nah itu kayak gimana? Ya menurut saya sih masih itulah, tapi saya harap Indonesia itu tergolong sebagai negara yang cukup maju. Terus masyarakat Indonesia juga sekarang mulai mencoba untuk teknologinya dipermaju. Oleh karena itu tidak usah membeli dari luar, buat saja yang ada di Indonesia sendiri, buat produk Indonesia sendiri. Kalau bahkan kalau bisa diperkenalkan di luar negeri agar mendapatkan uangnya untuk. Menurut saya juga solusinya yaitu membayar pajak ya, untuk membayar utang negara. Kayak masyarakatnya harus membayar utang juga ya, kepada pemerintah untuk membayar utang negara. Pada tahun 2012, 91% orang masyarakat Indonesia itu membayar pajak yang sebesar 1.339 triliun. Nah itu sebagian untuk dipakai infrastruktur, sebagian untuk dibayarkan pajak. Berarti itu harus ada koordinasi antara masyarakat dan pemerintah. Di masyarakat harus ada kesadaran untuk membayar pajak, tapi pemerintah pajak juga amanah untuk tidak terjadi. Ya, mungkin sudah sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.